Resmi, Joan Mir jadi rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda mulai MotoGP 2023. Joan Mir resmi dikontrak Repsol Honda mulai MotoGP 2023. Dengan begitu, dia akan menjadi rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda. Ya, kabar baik datang dari tim Repsol Honda. Tim pabrikan asal Jepang itu resmi mengumumkan kedatangan Joan Mir sebagai pembalap barunya untuk MotoGP 2023. Honda Racing Corporation dengan bangga mengumumkan penandatanganan Joan Mir, bunyi pernyataan Repsol Honda dalam laman resminya, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Pembalap berusia 24 tahun itu akan bersaing dengan Honda RC213V di tim pabrikan dengan kontrak 2 tahun bersama Marc Marquez, terang Repsol Honda. Joan Mir menggantikan posisi Paul Espargaro di tim pabrikan Honda. Sebab, Paul Espargaro telah memilih hijrah ke Gas-Gas Tech 3 untuk musim depan. Sebenarnya, Joan Mir telah lama dirumorkan untuk gabung dengan Repsol Honda. Namun, tim pabrikan asal Jepang itu tak kunjung memperkenalkannya secara resmi. Hingga akhirnya, kabar yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Joan Mir akhirnya resmi diperkenalkan sebagai tandem The Baby Alien julukan Marc Marquez. Masuknya Joan Mir diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk Repsol Honda pada musim depan. Mengingat, saat ini, performa mereka bisa dibilang sangat buruk. Berikut pertanyaan resmi Joan Mir gabung ke Honda. Saya sangat bersemangat untuk bisa secara resmi mengumumkan penambahan saya ke tim Repsol Honda mulai tahun depan. Berterima kasih kepada HRC karena mempercayaiku dan memberiku kesempatan untuk mempertahankan warna-warna ini, penuh sejarah dan gelar dunia. Kami akan memanfaatkan semua pengalaman terkumpul tahun-tahun ini di MotoGP bersama Suzuki untuk memberikan proyek yang terbaik dan berjuang bersama untuk menjadi juara dunia lagi. Sekarang saatnya untuk tetap fokus pada pemulihan saya untuk kembali ke sirkuit secepatnya mungkin dan menyelesaikan akhir musim yang luar biasa bersama tim Suzuki X-Star saya. Aku sangat bersemangat untuk bergabung dengan Repsol Honda tim berikutnya. Terima kasih kepada HRC untuk mempercayai saya dan memberi saya opportunity untuk mempertahankan sejarah warna ini, yang penuh sejarah dan dunia titel. Kami akan mengambil kemajuan dari semua pengalamanku diakumulasikan di tahun MotoGP dengan Suzuki untuk kontributor yang sangat mungkin untuk proyek dan berjuang bersama untuk juara dunia lagi. Sekarang waktunya untuk melanjutkan fokus pada recovery saya untuk kembali ke sirkuit yang mungkin dan memiliki akhir dari musim dengan tim Suzuki X-Star. Tutupnya.